بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasulah ba'dah Ma'asirul muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan sudah sepantasnya sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan alam jin atau seluk beluk alam jin dan dan syaitan. Yang kita ambil pembahasan ini dari kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas, yaitu beberapa dari tempat tinggal, tempat tinggal jin, kita sudah sebutkan, yaitu diantaranya jin itu terkadang ya, mereka sangat suka di di gua ada juga yang mereka tinggalnya di di hutan ataupun di pegunungan ya. dan ada juga yang mereka tinggalnya itu di kamar mandi makanya ketika kita memasuki ataupun ingin buang hajat ya, ke toilet ataupun ke WC ataupun ke kamar mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang mana ketika kita membaca doa ini maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita dari pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat aurat kita ketika kita berada berada di kamar mandi Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari jin laki-laki dan jin dan jin perempuan. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. ketika kita memasuki kamar mandi, ya. karena sudah pasti ya, seseorang ketika memasuki kamar mandi itu pasti akan membuka auratnya, sehingga ya, jangan heran jika ada ya, nantinya ya gangguan jin, ya jin tersebut jatuh cinta kepada kepada orang tersebut. Karena jin tersebut sering melihat auratnya ketika di kamar mandi sehingga sampai-sampai membuat jin tersebut jatuh cinta kepada kepada manusia tersebut. Dan ini ya banyak kejadian yang seperti ini. Banyak kejadian yang seperti ini ya jin ini jatuh cinta kepada manusia tersebut sehingga ya manusia tersebut ketika ingin menikah terkadang ya jin berusaha untuk menggagalkan pernikahannya tersebut ya bisa dengan diganggu orang yang ingin menikahinya ya ataupun dengan dirubah pandangannya sehingga ketika melihatnya wajahnya menjadi jelek ya ataupun dengan perkara-perkara ya, yang lainnya dengan cara-cara dengan cara-cara yang lain ya. kemudian di kesempatan sebelumnya juga kita sudah membahas yaitu ya berkaitan dengan Ya jin juga terkadang mereka tinggal di lubang-lubang yang ada di yang ada di tanah. Ya di saluran-saluran air ya ataupun di lubang-lubang tanah yang ketika misalnya kemarau ya di situ ada retakan-retakan tanah ya ataupun memang lubang-lubang ya sehingga jin tersebut tinggal di tinggal di tempat tersebut. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda La yabulanna ahadukum fi juhrin Janganlah sekali-kali kalian kencing ataupun buang air kecil di dalam di dalam lubang. Maka kemudian para sahabat yang lainnya bertanya kepada Abu Qatadah. Qalu li Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil juhri. Maka kemudian ya ditanya apa yang membuat dibenci ataupun dilarang kencing di kencing di lubang. Maka Abu Qatadah pun mengatakan qala yuqalu innaha masakinul jin. Sesungguhnya itu adalah merupakan tempat tinggal tempat tinggal jin. Ya, dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberitakan kepada kita bahwasanya lubang-lubang yang ada di tanah ya bisa jadi jin-jin ini mereka tinggal di lubang-lubang tersebut. Ya, sehingga Ya kita dilarang untuk buang buang hajat di lubang-lubang tersebut. Ya, makanya terkadang ya, kalau yang dia jin yang dia berada di lubang tersebut itu gangguannya terkadang ini adalah dari jin balas dendam, ya, jin marah ya, kepada orang tersebut ya karena rumahnya itu diinjak ataupun rumahnya tersebut di eh, dibuat jadi tempat buang kotoran manusia ya sehingga jin-jin tersebut marah kepada manusia dan terjadilah ya kesurupan ataupun gangguan-gangguan yang gangguan-gangguan yang lainnya. Akhirnya kita harus ya berhati-hati ya ketika kita ingin buang buang hajat ya dan jangan lupa membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan jenis-jenis bangsa jin itu sendiri. Jin itu ada tiga jenis, ya. Jadi di buku ini disebutkan jin itu ada ada tiga jenis. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani Ia berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Al-Jinnu Salah satu asnafin Sinfun lahum ajanihatun Yatiruna fil hawa Jadi jin itu ada Tiga jenis Jin yang pertama Jin yang memiliki Memiliki sayap Sehingga mereka bisa Terbang di terbang di udara. Wasinfun hayatun wa Dan jin yang kedua adalah jin yang berupa ular dan kala jengking. Kemudian jin yang ketiga wasinfun yahiluna wa Dan jin yang ketiga adalah jin yang menetap di suatu tempat ataupun lalu pindah-pindah ke tempat ke tempat yang lainnya ya jadi jin yang terakhir ini jin yang jin yang tidak memiliki tempat sehingga dia berpindah-pindah ya ke kemana saja yang dia yang dia sukai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya insya Allah pembahasan berkaitan dengan tiga jin ini ya akan kita bahas setelah beberapa jeda berikut ini muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga jin inilah ya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana ini nanti akan ada ya pembagiannya. Ya tentunya di setiap daerah ini memiliki bagian ataupun penyerupaan tersendiri. Ya akan tapi ya jin yang tiga ini adalah jin yang apa namanya intinya seperti itu ya inti yang disebutkan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jin yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa yaitu jin yang dia memiliki sayap sehingga dia bisa terbang di terbang di udara. Dan jin ini juga adalah jin yang dia memberi bantuan kepada para dukun. Jadi para dukun mereka mendapatkan informasi ataupun berita-berita itu dari jin yang jenis ini. Karena apa? Jin inilah dia yang mencuri dengar berita dari berita dari langit sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa in wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' ya famay yastami'ul an yajid lahu shihaban rasada dan sesungguhnya kami dahulu mendapat ya, du, dapat menduduki beberapa tempat di langit ya ataupun mereka memiliki tempat duduk di Tempat duduk di langit, ya pos-pos di langit. Tujuannya apa? Ya, untuk mendengarkan ya berita-berita, informasi-informasi dari informasi dari langit. Ya. Karena apa? Karena setiap hari itu akan ada kejadian-kejadian yang terjadi di di muka bumi, ataupun setiap tahunnya itu akan ada informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat untuk Ketentuan takdir-takdir manusia yang ada yang ada di dunia. Jadi mereka mencoba mencuri dengar ya berita-berita yang seperti ini dan akan disampaikan kepada wali-walinya. Ya, jadi wali-wali ini bukan hanya uh, wali Allah saja, ya, bukan hanya wali Allah saja, akan tapi ada juga namanya itu wali-wali setan. Ya, wali setan inilah dia para para dukun, ya, para tukang ramal, ya dan lain dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka mencuri berita tersebut ya pada waktu itu mereka memiliki pos-pos di -pos langit ya akan tetapi sekarang ya barang siapa yang mencoba mendengar seperti itu tentu mereka akan menjumpai panah api yang mengintai untuk mem untuk membakar mereka. Ya, jadi mereka akan mendapatkan ya lemparan-lemparan bintang ya lemparan-lemparan panah api kepada mereka ketika para jin ini mencuri mencuri dengar berita berita dari langit ya makanya terkadang mereka mendapatkan informasi ya mereka mendapatkan satu informasi ya akan dapat dengan satu informasi ini mereka tambah tambahi sampai seratus informasi ya, ya dari mana asalnya Ya, tentunya adalah dari kedustaan-kedustaan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh para para jin tersebut oleh setan-setan tersebut ya, jadi setan-setan tersebut ya mereka sangat suka sangat suka berdusta ya sangat suka berbohong ya, makanya ketika dukun tersebut yang meramal seseorang ya kamu hari ini akan e, mendapatkan rezeki ini Ya, maka terkadang perkataannya ini benar, tapi hanya hanya satu ini saja yang benar. Tapi dengan satu ini, ya satu ini yang benar, ini yang menjadi heboh, yang menjadi viral seperti itu menjadi ramai, menjadi terkenal gara-gara satu ramalan yang satu ramalan yang benar ini akan tapi ya kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan yang sampai 100 ini tertutupi dengan satu satu kebenaran ini ya, inilah yang terjadi ada saat sekarang ini ya banyak manusia ya yang ditipu yang dibohongi oleh oleh para dukun ya, oleh para tukang ramal oleh para orang-orang yang kita katakan tidak normal orang-orang ya, yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib ya ini mereka membohongi ya karena memang orang-orang kita ya ataupun manusia saat ini mereka ya tidak mengetahui akan kalau mereka ini di, dibohongi, didustai oleh para para dukun ya oleh para tukang ramal ini ya makanya ya kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa mempelajari ilmu agama ini agar tidak mudah untuk dibohongi ya agar tidak mudah untuk dibodoh-bodohi oleh oleh para dukun tersebut. Ya karena ini menjadi ladang bagi bagi mereka ya ketika membohongi membohongi manusia ya. Dan kalau dia tidak berkaitan dengan kesesatan ya walaupun secara apa mungkin kita harus kita maklumi seperti itu. Tapi ini adalah berkaitan dengan kesesatan sehingga membuat ya mereka terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya ke jenis ya jin ataupun jenis setan yang kedua ya setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. taala ketika kita ya, datang saja ke dukun saja sudah dilarang ya, ya. mendatangi saja sudah dilarang ya kan bagaimana lagi ketika kita bertanya kepada kepada dukun tersebut ya. sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda man ataka Ya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, ya, maka ya, dia telah kufur ya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ya, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an lam yuqbal salatahu arba'ina yawman. Ya, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun para tukang ramal. Ya. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu, dia tidak membenarkannya tapi hanya bertanya saja, ya, maka lam yuqbal salatahu arba'ina Ya, maka salatnya tidak diterima selama 40 40 hari. Ya. Jadi inilah ancaman yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendatangi para tukang dusta tersebut, ya tukang pendusta tersebut, ya yaitu para para dukun, ya para dukun ini tukang pendusta, ya karena cuma satu yang benar, ya akan tapi kedustaannya itu ya ada sampai 100 100 lebih ya karena dia mendapatkan informasi dari jin yang dia terbang di udara ya dan dia mendapatkan satu informasi akan tetapi yang disampaikan kepada dukun tersebut itu adalah 100 informasi ya ini kan sudah pasti jin tersebut meng, mengada-ada dalam kitab Kaulul mubin ya fi alamil jin disebutkan bahwa jin yang bisa terbang itu cenderung lebih lebih ringan. Ya. Kemudian jin ini cenderung ataupun lebih mudah keluar masuk tubuh manusia karena dia tubuhnya ini ringan sehingga sangat mudah keluar masuk dari dari tubuh manusia. Apabila seorang tersebut terkena gangguan jin, ya, maka e, proses ya penyembuhannya itu tidak tidak terlalu sulit ya tidak terlalu eh apa namanya? toh sangat mudah untuk mengeluarkan jin yang jin yang jenis ini yang dia hanya memberikan informasi kepada kepada dukun tersebut. Ya, dan dia tidak akan sanggup ya untuk ya melawan menahan ya serangan-serangan dari ayat-ayat Allah dan zikir-zikir ruqyah ketika di jin tersebut merasuki si si pasien tersebut. Ya, karena mereka ini adalah jin-jin yang mereka sebetulnya bukan untuk mengganggu, tapi mengganggunya ini terkadang karena diminta oleh oleh dukun tersebut. Oke, ini dia akan akan mudah seperti itu. Karena memang dia diminta sehingga kalau disuruh pergi ya pergi seperti tidak terlalu tidak terlalu sulit. Ya. Itu ya yang disebutkan. Ya, kemudian jin jenis yang kedua yaitu wasinfun hayatun wa yaitu jenis yang kedua adalah Jin, jenis ular dan ular dan kalajengking. Ya, ular dan ular dan kalajengking, ya ini adalah jelmaan, ya dari, e, dari jin tersebut. Jadi jin, ya walaupun dia berbentuk ular, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa menjelma menjadi yang mereka inginkan. Ya, makanya, ada nanti ya biasa. Kalau kita mungkin sering ataupun melihat televisi, ada e, siluman ular. Nah, ini dia dari jenis jin yang ini, jadi ya, dia dari jenis jin yang ini ya. Tapi jin-jin yang lain tidak menutup kemungkinan juga di mereka merubah wujudnya itu menjadi menjadi ular ya. Tapi bukan ular bentuk aslinya, bukan, bukan ular. Tapi kalau jin yang dia dari jenis ular ini ya, dia memang bentuk ular, kemudian berubah menjadi berubah menjadi manusia ataupun berubah menjadi ya bentuk-bentuk yang lain yang dia yang dia inginkan ya makanya dalam hadis yang lain Rasulullah saw ya menyebutkan ya melarang kita e, ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah itu dilarang untuk langsung langsung dibunuh ya akan tapi kita beri peringatan terlebih dahulu kepada kepada ya Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya, la taqatulul jin, jinnan illa qul ibtarazi tafaitani ya, fa innahu yuskitul walad wa al albasar faqatuluh ya. Jadi di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita ataupun melarang kita janganlah Ya langsung membunuh ular yang ada di yang ada di dalam rumah. Yang kemudian Nabi saw memberikan ciri-ciri ya ciri-ciri jin yang boleh langsung kita bunuh. Ya, yaitu disebutkan kecuali setiap ular yang terpotong ekornya ataupun yang pendek ekornya dan memiliki dua garis di di punggungnya. Karena apa? Karena ular itu adalah jin ya yang dapat menggugurkan kandungan dan dapat membutakan mata ya faqatuluhu maka bunuhlah ia ya, jadi di awal hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya melarang kita jangan langsung membunuh ular yang masuk ke dalam ke dalam rumah ya akan tapi kita beri kita beri peringatan ya kita beri peringatan terlebih dahulu kepada ular tersebut ya wahai ular keluarlah kalau kamu dari jenis jin keluarlah tapi kalau dari ular biasa ya kita beri peringatan tersebut dia tidak akan keluar ketika itu boleh langsung kita membunuhnya ataupun kita usir saja dengan dengan kayu terlebih terlebih dahulu. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua jenis ya gangguan-gangguan jin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.